Dracula aus Copenhagen. Dort Europa von Phil Kong. Saya bersama anak saya, Devlin, di Rohus Plassen. Jadi, setiap satu tahun sekali ada iftar bersama di Rohus Plassen. Mana kita sudah dapat makanannya nih. Dan sudah cukup ramai karena 15 menit lagi atau 10 menit lagi waktu buka akan tiba. Kita lihat yuk di dalam boxnya, unboxing box. Kita unboxing iftar ya. Ada Devin, apa aja makannya? Devin, ada apa makanan sini? Coba dibuka. Ada apa deh? Oke. Jadi, wow, ada ini, ada hummus, ada sayuran. Oke. Okay. Kita juga dapat tajilnya, gitu. Ada kue, ada semangka, ada kurma ya. Pokoknya kalau misalnya kalian datang di bulan Ramadan ke Denmark, kalian bisa merasakan iftar bersama di Rohus Plassen yang diadakan satu tahun sekali. Di sini ada acara, banyak acara, ada acara musik. Ada ceramahnya dalam bahasa Denmark ya. Kemudian ada pengalaman orang dalam bahasa Denmark juga. Semuanya dalam bahasa Denmark. Jadi ya, belajar bahasa Denmark dulu di sini. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة Azan berkumandang Austria-nya Copenhagen, Denmark. You guys, makan dulu ya. Inuit ya, limlis. Nih, nasi, ada daging juga nih. Ya. Yeah. Nah.